Oke guys, kembali lagi bersama kami di Bepsi and Bepsoy. Dan hari ini mau ngapain? Dan hari ini mau ngapain? Tuh lihat ngomong. Hari ini mau digunting rambutnya ya, karena rambutnya Iken udah panjang, bakal digunting sama dedinya. Pakai apa? Pakai gunting. Guntingnya mana? Nih, guntingnya di sini. Mudah-mudahan jadinya tidak bawah. Yes, of course. Ya, yeah. Mudah-mudahan jadinya baik. Tapi pertama-tama harus pakai ini dulu. Oke? Oke. Jadi ini kayak Batman, biar enggak berantak. Biar enggak berantakan. Jadi jepit sini dulu biar enggak copot-copot. Are you ready? Ayo, diam. Tangannya jangan. Ada rambut hitam. Iya, kamu diam. Stop moving deh. Stop moving. Jangan goyang. Stop movingnya? Ada. Boleh stop moving nggak? Hah? Dedi kan bilang stop. Ada rambut. Iya, yeah, you. Dia just mau buang rambut. Iya, yeah, nggak usah buang-buang rambutnya ya. Dah, diem dulu. Oke. Okay. Kalau nggak sakit nih. Kita ke dokter aja. Mau ke dokter? Nggak. Yaudah, diem, kupingnya. Stop musim. Lihat depan deh, lihat depan. Kok nggak sakit nih? Lihat kaca. Kaca mana kaca? Hitam. Iya, kamu lihat kaca aja terus. Oke, okay, ya begini ternyata pernah. Bustamante. Oke, sabar. Jangan ini ntar tuh. Ini kuping kamu gua kena. Mau pakai hand. Iya. Udah liat depannya kaca, Dek. Gak usah pergi, kan? Gak usah pergi deh, ya, kalau kayak gitu. Gak pergi. Yaudah, liat kaca gak? Diam. Liat bawah, sayang. Liat bawah. Mau pakai spray. Pakai, lihat bawah sayang. Lihat bawah dulu ya, kaki ternyata. Lihat bawah, ya. Lihat bawah sayang. Diam ya. Diam. Don't move around, oke? Oke. Ini mah yang guntingnya nih. Kenapa? Nggak cocok kalau guntingnya. Kenapa? Nggak cocok. Anak sendiri lah. Kalau aja dikirikin di kanan, Mim. Ya, jangan terlalu ke bawahan juga. Susah juga ya. Ya, kalau ini yang sayang. Oke, Daddy. Daddy. Mami, Daddy, Mami. Dim. Itu Daddy, Mami. Jangan goyang. Mami. Swan. Oh no. Watch out, Daddy. It's raining. Pakai water. Thank you.
barbershop Sansan nih, lihat ya. Kena mata. Enggak apa-apa kena mata, asik juga. Handsome. Of course, you're klimis. Wow. Coba, are you handsome? Wow. Ya sabar, jangan pakai spray dulu. Ntar pakai spraynya nanti lagi. You're very handsome. Udah. Jadi tukang cukur kayaknya cocok lah. Tada. Iya bentar, waduh tambah banyak lagi. Gimana? Banyak sih. Mantap juga kan gua kan? Banyak sih. Barbershop, lihat tuh dulu. Jangan lupa subscribe. Ntar jadi beresin. Ya, jadi begitulah kalau misalnya mau potong. Kalau mau potong anak umur 3 tahunan harus rada kasar supaya kenapa? Supaya nggak kegunting. Okay guys, begitu dulu dari gue hari ini. Gimana tutorial gue? Ternyata gunting rambut anak sendiri itu perlu kesabaran. Pertama perlu kesabaran, kedua perlu kesabaran, dan ketiga perlu kesabaran. Maaf kalau saya memang barusan ada yang bersalah, maafin aja maklum. Saya bukan tukang gunting rambut yang sebenarnya, tapi tadi gunting rambutnya ada fail-fail dikit. Nanti hasilnya kita lihat kayak gimana pas lagi dikeringin abis mandi. Coba lihat mukanya deh di depan. Coba liat. Coba deh. Lihat dari depan. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bilang subscribe. Subscribe. Bepsi and Bepsoy. Bepsi and Bepsoy. Thank you. Thank you. And bye-bye. Bye-bye. Muah. Jalan-jalan lagi. Iya, jalan-jalan. Jadi ajarin nge-vlog nih, biar kamu terkenal nih. Tuh.